Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap yang Allah perintahkan atau larang pasti terdapat hikmah atasnya. Jika Allah mengharamkan sesuatu, pasti terdapat keburukan di dalamnya. Jika Allah menghalalkan sesuatu, pasti ada kebaikan di dalamnya untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Termasuk juga diciptakannya anjing. Anjing merupakan salah satu hewan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak dipelihara oleh manusia, terutama oleh non-muslim. Namun saat ini, tak sedikit juga orang muslim yang mulai melirik untuk memelihara anjing demi berbagai keperluan. Namun, tahukah Anda bagaimana proses terciptanya anjing dan asal-usul anjing hingga menjadi hewan yang haram dan juga air liurnya dinajiskan? Namun sebelumnya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan video terbaru tentang hasanah ilmu yang insya Allah bermanfaat. Berikut cerita tentang asal-usul anjing dan diharamkannya anjing. Pada masa pra-penciptaan Adam alaihissalam, Allah memerintahkan 4 malaikat muqarrabun, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Izrail, dan malaikat Israfil untuk mengumpulkan 4 unsur fisik bahan penciptaan alam material atau alam mulk, yaitu tanah, api, air, dan udara yang diambil dari tempat-tempat tersuci untuk dijadikan sebagai Adam alaihissalam. Lalu Allah membentuk adonan jasad Adam dalam posisi terlentang, masih berbentuk tanah. Pada saat ini, karena belum ditiupkan ruh kepadanya, adonan berbentuk manusia ini belum hidup. Pada masa ini, sebagaimana Adam adalah prototipe manusia, semua hewan dan tumbuhan sudah ada prototipenya pula di surga. Melihat adonan tanah ini, iblis membaca rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan manusia. Dia demikian cemburu, dan didatangilah adonan tanah ini, dan iblis meludah kepadanya. Ludah iblis ini jatuh pada titik di mana ada pusar kita sekarang. Karena hal ini, maka marahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis dan diusirnya iblis dari wilayah surga, dan iblis tertahan di muka gerbang surga. Lalu dia mencari akal bagaimana untuk memasuki surga kembali. Karenanya iblis dalam rencananya harus menghasut kuda. Ia menghasut raja burung di surga pada saat itu, yang masih berbentuk seperti burung merak tapi jauh lebih indah, minta diselundupkan ke dalam surga. Raja burung itu memanggil hewan terindah di surga saat itu, yaitu ular. Ketika itu, ular masih hewan yang sangat indah dan memiliki 4 kaki. Ular menyediakan mulutnya kepada iblis, dan masuklah ular kembali ke surga dengan iblis di dalam mulutnya, membawa iblis menemui kuda. Iblis menghasut kuda dengan mengatakan, "Jika makhluk itu Adam alaihissalam tercipta, maka hingga akhir zaman keturunannya akan menduduki punggung keturunanmu." Kuda sangat marah mendengar hal ini, dan larilah ia ke adonan tanah Adam tadi untuk menginjak-injaknya. Tapi pada saat kuda mendekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil secuil tanah pada bagian terkena ludah iblis tadi, dan dari tanah yang terkena ludah iblis tadi dijadikanlah seekor anjing. Anjing inilah yang mengusir kuda, dan ia sesuai perintah Allah menjaga adonan tanah Adam sampai dihidupkannya. Dari sini bisa dipahami kenapa anjing adalah hewan yang paling setia kepada manusia, karena ia tercipta dari adonan tanah yang sama dengan Adam alaihi salam. Tetapi anjing sudah tercampur dengan ludah iblis. Inilah awal mula air liur anjing menjadi dinajiskan. Demikian pula, ular dikutuk membawa mulut yang beracun, karena menyediakan mulutnya sebagai tempat iblis menyelundup. Ia pun dikutuk dengan dibuang ke 4 kakinya menjadi melata dan lambat, dan dihilangkan predikatnya sebagai hewan terindah di surga yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.